taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul silaturahim di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mulai acara kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada adik-adik kami persilahkan. Beri puas yang sangat meriah sekali buat adik-adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yukta kita ma'aba Nabi sedang biha Hakko ber Laya duku Nabi Hewardaw Wala syarome Illa Aminau Agosako Jaja Awu Ifako ada yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Khusus Indar Tami Haryanto yang dalam kesempatan ini insya Allah dalam perjalanan ke sini. Kemudian yang kami hormati Ibu Temi Wahyuni selaku Owner Dinas Pusat. Yang kami hormati Mbak Nuruli Maulidianata dan Pak Deni Hormatawan selaku Owner Dinas Bupati. Kemudian para agen yang pada kesempatan saat ini hadir, luar biasa ya. Dan juga kepada para tamu undangan yang sangat kami muliakan. Sebelumnya perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara Grand Opening Nibras House di Pati. Kami termotivasi mendirikan Nibras House ini karena ternyata menurut survei tahun 2016 bisnis busana muslim ini merupakan penyumbang terbesar bagi industri ekonomi kreatif. Yang keduanya apa? Bisnis kuliner gitu ya. Kami harapkan dengan keberadaan Nibras House Milik Pati di sini menjadi sarana untuk memudahkan Bapak Ibu ketika mencari perlengkapan dan busana muslim gitu ya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi fasilitator yang bisa menyediakan kebutuhan dan perlengkapan busana muslim Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir saya lupa, kalau sekiranya banyak kekurangan dalam acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kekurangan datangnya dari kami dan insya Allah ketika ada lebihnya semata-mata datangnya dari Allah. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa kembali ke tempat. Terima kasih Ibu Ana. Ya, beri aplaus yang sangat banyak sekali buat ibu-ibu yang pertama kali hadir di tempat ini. Nah, saya mohon Bu Ana maju lebih di sini karena tadi masih pakai dress ya. Iya, yang lainnya bisa turun sebentar. Memberi keberkahan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu di sini, ibu keluarga banyak manfaatnya insyaallah. Insyaallah kalau niatnya kita karena Allah, rezeki itu mengikuti, uang itu mengikuti. Harus senantiasa lurus ya, harus senantiasa memperbarui niat supaya rezeki itu mengikuti kita ya. Semua itu mengikuti kita dan Allah itu antarkan kepada tujuan kita. Insya Allah itu dari saya ya, saya minta maaf kalau banyak ngomong. Kita semua yang ada di sini dan juga bermanfaat untuk masyarakat yang ada di kampung.
warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuruli Maulidatan didampingi Pak Dede Hermawan untuk menyaksikan penandatanganan peresmian dari Nibras House Mini Padi. Terima kasih kepada Ibu Bupati, Ibu Khusus Indanani Haryanto. Kemudian selanjutnya penandatanganan oleh owner Nibras Pusat dari Ibu Temi Wahyuni. Kemudian kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berkenan berdiri menyaksikan langsung pemotongan pita peresmian dari Nibras House Mini Padi. Ya, silakan ibu-ibu. Sudah diresmikan, alhamdulillah. Terima kasih, Bu Ibu, sangat sekali buat kita semuanya.